Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dah habis belajar? Bolehlah kahwin. Mak ni ke situ pula. Awak, boleh bersabar sikit. Yang penting saya nak tengok dia jadi accountant dulu. Accountant. Lagipun kalau awak nak kahwin, siapa yang nak kat orang ni? Eh, ayah kan ahli jawatan kuasa masjid. Bawah sikit pada pengerusi je. Kan? Ya, kabel kuat ni. Sebelum ni, ramai yang mak ayah tanya, ada tak siapa-siapa yang boleh dijadikan calon? Tapi walau macam mana pun, ayah akan letak kamu dalam senarai KIV. Boleh ke macam tu? Bolehlah. Kenapa tak? Kalau ada yang bertanya, eloklah. Boleh potong Q. Betul tak awak? Ah, walau macam mana pun, ayah dengan mak suka sebab kamu dah habis belajar, kan? Tapi yang penting, ayah nak kamu jadi accountant. Accountant. Okey, bos. Jom, masuk, masuk. Baik ke? Tak apalah, sayalah yang nak kena angkat. Assalamualaikum. Adik. Waalaikumsalam. Abang. Mulalah kan? Alah, jomlah. Jom mana? Ronda-ronda. Aduh, malaslah nak ronda. Abang nak satu Malaysia dah pusing. Penat tau, penat. Alah, kita jalan-jalan. Lepas tu sampai sempang dekat rumah mantan kekasih orang tu. Lepas tu kita patut baliklah. Memang tak ada kerja dah ni kan? Nak sekodeng kan? Buat apa nak sekodeng mantan kekasih tu? Dah lah tak setia. Buang masa. Alah, kenapa nak imu sangat abang ni? Jomlah. Malah saya nak ikut. Buat sendiri. Betul ke? Betul lah. Pergilah. Sekodeng mantan ke, bakal ke apa. Terima kasih. Mantan kekasih kejap. So, ayah. Dah lesap lah tu kan? Pantang nampak lori. Biasalah tu, orang dah lama tak jumpa. Rindu. Rindu kat lori, apa dapat? Mak ingat dia rindu kat lori ke, Mak? Habis tu rindu kat siapa? Rindu kat mantan dia lah. Lori buat apa? Fendi? Anak Deng Cowboy tu? Ya. Kesanalah tu. Tak adalah. Besok gurau je. Dia pun macam kampung lah, ronda-ronda. Dah lama dia tak bawa lori tu. Rindulah tu. Kan? Alah, nak risau buat apa? Dia kan ada JDL. Kan setiap kali semester, cuti semester, dia bawa lori tu. Dah cakap dah. Lagipun, anak Deng Cowboy tu dah jadi laki orang. Nak mikir apa lagi? Ayah.
Kan Usuk cakap tadi Usuk gurau. Ayah serius sangat buat apa? Syima tu dah lama dah lupakan budak tu dah. Ke abang ni yang tak boleh lupakan adik Sidin cowboy tu? Pula! Kok ke situ? Tak gitu? Tak gitu. Tapi abang kadang rindu juga. Aduh, orang cakap main-main je. Takkan jadi betul-betul kot. Aduh, ya Allah. Janganlah, janganlah. Orang tak nak jumpa dia lagi. Orang tak nak tengok muka dia. Orang tak nak tengok muka dia. Ya Allah, orang main-main je. Orang tak nak tengok muka dia lah. Aduh. Janganlah dia. Aduh. Ingat siapa? Fendi eh? Eh, jangan sebutlah nama tu. Orang tak sukalah. Ngetir, jom. Kau belanja. Kau ni kan, asal nampak muka orang je suruh belanja. Asal nampak muka orang suruh belanja. Eh, banyak cantik muka kau. Alah, jomlah borak. Lama tak jumpa dengan kau. Eh, tak apa, tak apa, tak boleh. Orang nak jumpa Jijah. Kau kirim salam dengan si Jijah tu. Cakap dengan dia, jangan sombong sangat dengan aku. Takut nanti dia berjodoh pula dengan aku. Eh, ni biarkan dekat situ. Tak payah dia angkat. Nanti Syima balik sekarang, biar dia angkat sendiri. Eh, tak apalah ya. Bukan apa-apa pun ni. Senang je ni. Manjakan sangat adik tu. Biarlah dia angkat. Mak, bukan susah pun, Mak. Angkat, bawa masuk bilik. Kan senang? Kan Mak dah cakap, biarkan kat situ. Nanti adik tu angkat. So, dah solat? Loh. Sekarang ni, beg tu ringan. Senang nak bawa pulang. Sekarang ni solat tu berat ke? Baiklah kau solat, Yusof. Kau tidak mati kau kena ceramah dengan bapa. Okey. Sekarang ni, suruh angkat beg, bawa masuk bilik. Lepas tu, solat. Kata awak nak masak sedap-sedap malam ni, bila nak buat? Eh, orang tua ni. Makan nak sedap-sedap je. Nak saya tolong? Tak payah. Nanti huru hara dibuatnya. Biar saya silat sorang-sorang. Oh. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam, Syima. Bila kau balik? Baru je sampai. Ha, nak jumpa kau baik orang. Jijah ada? Ada kat atas tu, Wang. Eh, Jijah! Syima! Weh, kau sihat ke? Syima! Bila kau sampai? Baru je. Ni ada pesanan tau. Ali jemuk, dia kira salam kat kau. Kira salam berjodoh. Lagi. Waalaikumsalam. Jom. Teman Wang jalan-jalan. Takpelah, Wang tanyakan. Makcik, nak pinjam anak dari makcik boleh tak? Nak ke mana pula tu? Pusing-pusing. Yalah. Okey. Cepat. Okey, Mak. Bye. Pergi dulu, ya.
Okey, sebelum tu kita ambil gambar dulu tau. Okey. Jalan-jalan aku di kampung halaman. Woi, 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 apa dia ni? Woi, ha cakap yang betul sikit. Ha? Betul ya? Woi, ni tak boleh jadi ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Ya Allah, aku tak boleh lah macam ni. Rok, rok. Tak boleh jadi ni. Apa ke benda, Middle, oi? Sis Rock baru telefon Ustaz ni. Ah, cakap apa? Dia kata, Middle, you are not going to believe this. Eh, dia cakap apa, Middle? Ni, hantar. Aku ni Hamida, a.k.a. Kate Middleton. Tu Rokia, a.k.a. Sis Rock. Kami ni driver lori wanita perkasa kat kawasan ni. Oh, jadinya kau orang dah ada pesaing, Lely. Shima! Shima! Sesekali ku rasa teringin melewati hatiku. Bukan Shima tu. Aduh, kalau betul lah. Apa yang Rock cakap ni kan? Tak berjadi, oh. Tak berjadi, tak berjadi. Nah, silap kot. Kau percayalah si Rock tu. Ni, hari tu dia kata dia jumpa Remisha. Mana ada Remisha dekat apa tos nawang dengan baju cleaner tengah mop lantai? Eleh, apa hal? Kan? Eh, kalau betul lah. Aku dengan Sis Rock memang dah ada pesaing. Tak boleh jadi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sejuk sangat hati saya awak bagi salam. Hai, ini baru dengar suara. Kalau depan-depan, ya Allah, sejuk jiwa dan raga. Apa hal? Awak ni janganlah apa hal macam tu. Saya telefon ni sebab nak ajak makan malam. Cuma teringin sangat nak makan kerabu kaki ayam kedai Anis Tom Yum. Sedap sangat. Malam ni ya? Malam ni. Oh, malam ni tak boleh. Adik saya balik. Masih masak. Anak soleh. Saya suka sangat. Tapi adik awak tu besok setulat pun ada je kan? Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Itu peraturan rumah ni. Ha, kalau mak saya cakap tak boleh, maka tak boleh lah ya. Kena ikut yang kali ya. Ish, awak ni anak mak sangat. Okeylah. Bye. Bye. Aku ni tengah bengang ni. Sekarang ni kita kurang job. Hari tu ada akak tu nak pindah barang. Sanggup dia sewa highlight. Dia muat semuat-muatnya. Lepas tu tak cukup lagi. Dia sumbat kereta lagi sampai kereta tu, tu minta nyawa. Aduh. Kedekut betul. Sanggup dia tak nak sewa lori. Han. Ni. Kalau dia bawa lori, dah tentulah orang sewa lori dia. Orang tak sewalah lori kat dia dengan Sis Rock. Kan? Orang ambil lori dia, orang boleh sapu dengan driver-driver sekali. Oi, sambolah. Oi. Kejut anju. Ah.
Puas kau, Deng? Wah, tu muka puas. Aduh. Seronok. Oh, seronok. Dah mandi dah? Solat? Dah? Cuti lah. Oh, cuti. Cuti pun pergilah mandi. Hmm. Besok sama ronda. Orang dah buat keputusan. Keputusan apa? Orang nak bawa lori nak tolong abang. Alam baca dulu-dulu masa orang cuti semester tu. Tapi sekarang ni orang nak ambil kerja banyak-banyak-banyak-banyak. Sebab orang tak payah risau pasal tugasan. Orang kan dah habis belajar. Okey. Boleh. Betul ni? Betul lah. Oi, anak dara. So, sudahlah tu. Tolong mak ni. Seorang-seorang bersilat kat dapur tu. Hai, Puan Manisa. Dek. Ada muka. Mak. Ya. Mak. Ayah. Rasa kan orang nak tolong abang. Bawa lori? Ayah, jangan. Kalau sekadar nak bawa lori, tak payahlah angkut baldi itu semua pergi kolej dulu. Yelah sekarang ni, orang tak dapat panggilan lagi untuk Ivy. Ivy? Ivy? Ivy. Tak Ivy tu, Mak. Masuk putih. Interview. Bahasa Melayu dia, temu duga. Ah, duga. Puan, Tuan, boleh tak kalau orang kerja dengan abang dulu, orang cari duit. Ha, lepas tu orang dapat kerja lain, orang tolong mak dengan ayah pula. Orang tahu, sian mak dengan ayah membesarkan orang. Penat-penat bagi orang masuk kolej. Alhamdulillah. Tak tahu nak rasa buat lawak ke nak buat serius ni. Tapi apalah macam mana pun, sebagai ahli jawatan kuasa masjid, ayah rasa bangga dengan anak-anak ayah. Udahlah dapat mak yang comel, anak yang lawa, anak ni pun handsome, dahlah baik budi, kan? Nombor ya melambung puji, eh? Pukul keliling. Oh, ya. Walaupun dah besar panjang, kita tetap kena bagi semangat, kan, bang? Betul. Macam ni. Untuk ayah, buat je apa benda yang perkara yang betul, yang tepat, mengikut apa yang Hima pandang. Untuk sementara. Janji halal. Ya? Buat benda tak payah, pening-pening kepala, sakit-sakit kepala, memikir segala benda yang tak tahu lagi ke depan. Tapi kalau tak cukup makan ke, minum ke, ayah ada lagi duit allowance jawatan kuasa masjid tu. Bangga benar. Jadi AJK masjid. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Selamat datang. Hai. Bagi saya satu rindu kamu. Baiklah, satu rindu kamu. Saya punya kopi je, kopi nostalgia. Kopi nostalgia, satu. Bagi saya satu salad dan satu salmon. Satu salad dan satu salmon. Salmon. Baik. Saya punya mi goreng. Satu mi goreng. Silakan duduk. Apa tak kasih
Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Eh, hey, kenapa tak Roger nak datang? Saja je nak buat surprise kat kau. Jom, tunggu aku pergi minum. Okey, kat atas sebab aku tak sarapan lagi ni. Jom. Okay, jom. Minum lah. Nantilah. Kesemain. Mi goreng. Kejap. Kamu dulu. Okey. Dah boleh makan dah? Makanlah. Eww. Mee goreng. Taklah banyak kalori. Gemuk nanti. Okay, your salad. Please enjoy your food. Terima kasih. Terima kasih. Inilah baru betul. Mula kenyang tu. Eh, mulalah. Tolong sikit. Jangan minta saya punya. Eh? Tolong sikit. Awak! Saya lupa nak bagi tahu awak. Awak tengok ni. Cantiknya. Cantik kan? Awak. Oh, cantik. Cantik kan? Cantiklah jam ni. Wah, tak mahal pun. RM1,000 lebih je. RM1,000 lebih? Jam je? Okeylah. Kan dapat dua. Satu untuk awak, satu untuk saya. Awak, saya banyak lagi tau. Boleh nak fikir. Tahu tak? Awak nak fikir apa? Kita kan nak kahwin. Kahwin? Awak, saya tak bersedialah. Saya baru umur 27 tau. Tak sampai 30 pun. Okey, itu awak 27. Saya 30. Nak tunggu apa lagi? Awak, tak eloklah macam tu. Kalau kita tak bersedia tapi kita berkahwin, nanti cerai berai tau. Awak tak dengar ke, tak baca ke orang cakap kalau kita ni semua. Awak tak tahu ke? Awak tak ke? Awak nak jadi macam ni orang? Awak nak ke? Aku peliklah dengan kau. Pelik apa bendanya? Tak adalah yang kau sibuk-sibuk sangat nak jaga pusat servis ayah kau tu buat apa? Kalau aku tak buat, siapa nak buat? Mi, ramai je lagi orang kat luar sana tu nak kerja kau. Ya, habis aku. Macam mana pula? Mi, kau boleh je hidup sedang lenang dekat kledam jutawan tu. Itu biarlah aku punya bapa saudara tu yang uruskan. Dia lagi berpengalaman. Macam aku, aku lagi selesa kat sini. Kerja kat sini pun tak tension macam kat sana. Untung kan. Lahir-lahir dah hidup senang. Tak payah nak fikir. Itu kau yang cakap. Kau tahu tak betapa susahnya nak uruskan perniagaan? Ha? Salah cara, salah langkah, lingkup kau tak? Kerja. Oh, pergi kerja dengan makeup tebal, dengan gincu merah. Apa benda gincu merah sangat tu? Kata nak pergi kerja, kenalah lawa. Nak lawa pun janganlah gincu tu merah sangat. Padam. Turun. Turun sebelah. Kena padam ke? Kenalah padam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni Man. Man, minta maaf lah. Ni lambat sikit. Alah, aku dengan kau dah tak boleh nak cakap apa dah. Dah bertahun tenaga. Tu. Kenapa? Bawa bidadari air ikan. Bau busuk boleh kita tahan. Bukannya aku nak bawa. Dia nak ikut. Yelah, kalau ia pun nak bawa makan angin, janganlah tempat macam ini. Itu badan bau ikan nanti. Wan, itu kau nampak macam itu. Jangan pandang sebelah mata tau. Itu JDL ada, semua ada tau. Nanti kat ikan kau ni. Tu bot kau pun ada berlangkut lah. Serius lah. Alah. Shima. Dek. Wali, assalamualaikum. Kau salam, Sok. Nak letak mana ni? Tak boleh letak sini. Okey. Ada yang pakai bateri ke apa? Ha, tak faham. Yalah, badan tu pakai bateri ke apa? Tak penat-penat tadi. Oh, taklah, okey je orang tak penat. Kenapa abang nak pancik? Memanglah. Lapar je ni. Jom makan. Alah. Abang makan je lah bekal ada kat dalam lori tu. Orang tengah semangat ni. Jangan kacau. Semangat, eh? Bagus, eh? Semangat. Bagus banget. Tapi jangan seminggu dua je tau semangat. Eh, ni anak Harun lah. Dia jaga masjid tau. Kabel kuat, cari jodoh. Banyaklah. Apa ni pergi makan, eh? Apa ni? Wei. Ni, dengar sini. Dengar sini, Kak Midah nak bagi tahu ni. Ni, dengar Kak Midah dan Habak. Aduh. Menurut sumber-sumber yang boleh dipercayai, tak ada yang tak betul, semuanya betul. Aduh, Yong. Apa ceritanya? Cakap bu. Sima.
ada untuk kacak lawak aw itulah. Aduh, si Sima, adik usup kacak lawak. Dah nama adik ni. Dia buat lori juga kan? Han dah tahu. Tahulah. Han tahu. Tahu. Han tahu. Oh, ya ampa ni kalau bab-bab lagu tu, set je noh. Set je berita nanti sebab. Memanglah Mideloy, orang cantik lawa. Macam tu lah. Lawa kalau betul. Ha? Lawa kalau betul. Lawa ke? Hei, dengar sini ni, ni. Ni. Kate Middleton, menantu putera Char. Wahai Princess Middleton. Sebelum munculnya Sima ke sini, siapa yang paling cantik kalau bukan Princess Middleton? Tetapi apabila sudah sampainya Sima itu, maka kau dah tak seksi lagi, tapi seksi. Wei. Oh, lebih ni. Lebih ni. Sekali aku behel tak kira. Hantar kereta? I nak hantar hati kat sini. Tak adalah. I kebetulan kat sini. Okay. Wow. Okay. Okay je. Tak adalah you nak ajak kawan lama you ni pergi makan ke, minum ke at least. Jadi bagi kat aku. Jomlah pergi makan. Tak, I banyak betul kerja sekarang ni. Tak boleh nak keluar-keluar makan. Jomlah, jom. Jom. Kerja tak settle lagi ni. Tutup laptop ni. Makan. Banyaklah. Janganlah seketul. Adik nak makan apa? Adik nak makan. Ya Allah dini. Habis adik nak makan apa? Alah, tak apalah. Nasi ada. Nasi dengan kuah je. Tak ada. Nah, ambil. Tak nak. Ambillah. Makan kena makan banyak. Tak nak. Nak pula ni. Adik tak payah nak daik-daik sangatlah macam apa tu? Bakal akak ipar adik tu. Itu diva, orang reba. Alah, orang tak naklah makan ikan ni. Ikan ni ada banyak tulang. Tak apa, abang pergi cari ikan kat sini-sini. Ada kot ikan goreng ke apa kan? Lah tak payahlah. Orang tak matilah kalau tak makan ikan. Abang bukan apa. Kerja macam ni, kerja orang lelaki, lasak. Kena makan banyak. Adik tu patutnya ke rumah je. Kalau dah lama ni kerja, lasak kan? Tapi orang kerja kan? Bukan percuma kan? Dapat gaji. Memanglah. Sayang. Ni abang ni ambil sini. Abang dah singkan tulang dia. Terima kasih. Kan ada tu isi tu. Ish. Dah bismillah belum? Belum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dahlah. You tak payah tanya dahlah pasal Naufal tu. It's over. Tak tahu pula. Now I dah ada plan. I nak cari kerja baru.
Bukannya baru kerja ke? Yelah, cuba bayangkan. Kalau saya kerja kat situ lagi, nanti saya akan terserempak dengan dia, saya akan selalu jumpa dia. So, saya tak nak benda tu semua. So, saya nak cari kerja baru yang ada kena-mengena dengan you and mama. Oh, je. Oh, anyway. Your mom ada spa kan? Macam itulah nampak gayanya. Nanti nak datang-datanglah pergi urut ke apa ke. Nanti you bawa I jumpa mama you, eh? Nak sikit boleh? Bolehlah. Betul ke Isha nak datang? Ha. Elok juga sebab mama pun dah kenal mak dia. Jadi bila dia boleh datang tu? Tak kisahlah bila-bila je. Dia nak datang butik ke, dia nak datang spa ke, ikut dia. Okey. Nanti Helmi bagi tahu dia. Okey. Aku tahulah Yusuf tu hello pada aku tapi sikit je. Betul lah tu. Apa yang dia tengoknya pada si Debel lori tu tak tahulah. Bagus. Kau ni bagus, pandai kau ambil hati aku eh. Ha? Okey. Gini Jamil yang bijak sangat. Apa kata kau korek rahsia si Hani tu pada si Yusuf kau ambil kau tu. Dari situ kau tahu apa kegemaran si Hani. Dan kau tahu apa yang si Hani tu tak suka. Ha, dari situ jalanlah jarum. Pandai, pandai kau mai. Kepala otak kau ni memang boleh pakai. Ha, tak sisi aku belanja kau makan dah. Pakai cepat. Kunci dekat mana? Kunci, siapa bawa? Bagilah orang bawa. Tak boleh. Kenapa? Adik, bahaya adik. Adik tu dah lah tak biasa. Duduk tepi je. Batang kunci kiri. Hati je bawa. Duduk tepi. Aku cukup angin betul lah. Hei, aku cukup dan secukupnya. Tidak ada cukup melainkan cukup yang dicukupi. Lo cukup lagi mencukupi. Cukup! Set.
Loh, Hang Habak. Hang pasal apa? Sister Rock. Kau tak angin ke? Ada orang buat panggilan dekat aku. Minta nombor si Yusuf yang AKA Kacak Lawak yang konon lebih handsome daripada Izzuk Islam tu. Kan? Setakat lori dia, lori aku ni 10 kali ganda lagi baik daripada lori dia lah. Kan? Melampau! Dah. Lah ni, Han dengar apa yang Sis Rock nak cakap. Aku rasa lah kan, ni tak ada benda lainnya. Dia ni cerdik. Dia boleh bagi harga murah-murah punya. Kira kau punya murah? Kira dia boleh bagi harga, orang kata, murah daripada harga pasaran dunia global. Ha. Nampak dah cerdik dia. Jadi. Abang adik lapar lah. Tak makan apa? Orang rasa orang nak makan. Dekat tepi jalan ni kan ada goreng pisang. Ada kompo leko. Bolehlah beli. Kompo leko ke goreng pisang? Semua nak. Satu je? Goreng pisang. Okey. Goreng pisang. Jalan-jalan aku di kampung halaman.